Hampir setiap orang pasti akan melalui hari tua dan akan menempuhi hari persaraan di mana ia merupakan antara fasa kehidupan yang dialami oleh individu yang berkerjaya. Detik persaraan juga memberi perubahan yang ketara dalam kehidupan kerana berlakunya banyak kehilangan dalam pelbagai aspek dari segi pendapatan, aktiviti, identiti diri dan lain-lain. Menurut pakar kewangan pengguna, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, setiap individu perlu mempunyai persediaan simpanan wang kecemasan sekurang-kurangnya 6 hingga 9 bulan daripada pendapatan kasar dalam memastikan kehidupan berjalan lancar walaupun selepas hari persaraan. Manakala berdasarkan kajian oleh Bank Negara pada 2018 mendapati hanya 48% responden yang ada simpanan RM1,000 dan 52% lagi mengakui sukar berbuat demikian. Selain faktor kewangan, faktor persediaan mental bagi menghadapi hari persaraan juga perlu diutamakan agar bersedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Namun persoalannya, apakah langkah awal yang perlu dilakukan bagi seseorang itu menghadapi hari persaraan dan mengapa pentingnya membuat persediaan sebelum persaraan? Itulah persoalannya, apakah langkah awal yang perlu diambil untuk kita bersedia untuk bersara? Macam tadi kan di awal siaran, Sugi pun tertanya, adakah di usia ini kita dah patut risau ataupun bersedia untuk bersara dari segi kewangan, dari segi mentalnya, lebih kepada kewanganlah sekarang ini kan. Hawa, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Khadijah Alawi selaku pencerah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari juga. Prof, sihat ya? Sihat walafiatlah. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Encik Syamsuddin Kadir selaku perunding kewangan kita. Encik Syamsuddin, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Bab kewangan ni yang ramai nak tahu ni ya, Encik Syamsuddin. Tapi sebelum tu, Hawa dan Encik Syamsuddin, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita bersama dengan Prof. Prof, apabila kita bercakap mengenai persaraan, mungkin ada orang rasa gelisah. Aduh, bila bersara nanti perlukan duit, perlukan kesihatan yang bagus supaya boleh menampung diri. Tetapi Prof, betapa pentingnya sebenarnya isu ataupun aspek persaraan ini dalam hidup seseorang? Okey, persaraan tu adalah satu proses mental ya. Bila cakap bersara ni sebenarnya kalau kita tengok dari segi proses persaraan tu, bila cakap je perkataan bersara tu maknanya kita kena melepaskan sesuatu. Yang kita pegang selama ni, katakan orang tu bekerja 40 tahun, 30 tahun, lama tu dalam organisasi. Maka kebersediaan dia untuk melepaskan sesuatu yang disuruh suka pekerjaan ya. Kita kalau bekerja ni kan kita terlalu taksub, kita sangat suka pada pekerjaan kita dan sebagainya. Okay, now kita nak melepaskan dia. Bagaimana kita nak melepaskan dia supaya kita merasa tenang? Tapi dalam masa yang sama, ada kes-kes tertentu juga ya, agak sukar untuk kita melepaskan perjawatan kita itu. Maka timbullah pelbagai isu berkaitan dengan psikososial bagi menghadapi tempoh persaraan tersebut ya. Sebelum dan selepas. Jadi ini satu isu, banyak orang menghadapi masalah psikososial terutamanya dari segi kesihatan mental mereka, bimbang, risau dan sebagainya. Dapatan kajian kami ya, baru kami buat satu research lebih kurang dalam 3,000 lebih responden mendapati bahawa hampir 60% rakyat Malaysia tidak pernah sangat bimbanglah untuk bersara sebenarnya. Mereka bimbang bukan saja mereka bimbang, tapi mereka bimbang tentang kebajikan mereka selepas bersara. Mereka juga bimbang sebenarnya tentang pelan perancangan tersebut. Ramai 50 tahun ke atas ya, responden kami 50 tahun ke atas.
25.7% tidak pernah fikir tentang plan perancangan. Ini lebih merisaukan kamilah sebenarnya, kami sebagai researcher. Kami juga sangat risau tentang bagaimana agaknya rakyat Malaysia berhadapan dengan proses persaraan tersebut. Kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi selepas ini bagaimana untuk menangani konflik ini selepas bersara, kan, kerana dah tak bekerja lagi, kurangnya bersosial dengan rakan-rakan bekerja. Jadi kebiasaan itu dah tak ada lagi. Dan dari sudut kewangan pula, Encik Syamsuddin, kan, bila sebenarnya masa yang paling sesuai untuk setiap dalam kalangan kita ini bersedia untuk bersara dari segi kewangannya? Okey, baik, secara asasnya sebab bila kita bekerja, kita dah dapat tahu dah di setiap organisasi itu dia ada tempoh persaraan lah. Kalau swasta ada setengah masih kekal 55, ada yang 60, kalau kerajaan 60, kalau yang tak tentera dan sebagainya usia, kalau tengok atas jawatan lah 45 tahun ya. Jadi apabila dia dah tahu tu, dan satu benda lagi yang dia perlu fikirkan, duit lah. Jadi mana kalau dia tahu sebenarnya daripada peringkat awal tu nak memilih tempat mana tempat kita nak bekerja. Sebab salah satunya masa tu dah kita nak fikirkan bila pesara nanti siapa yang akan tanggung dan daripada duit mana. Okey, baik. Dan Encik Syamsuddin, mungkin berbalik kepada apa yang Prof kongsikan. Ada dalam kalangan yang tiada pelan. Jadi sebenarnya, apakah pelan kewangan yang patut seseorang ada bila memikirkan mengenai persaraan? Mungkin yang baru saja bekerja lah, kan. Baru saja bekerja. Perlukah dia memikirkan tentang persaraannya? Mungkin dalam 30 tahun, mula bekerja 20 tahun, 30 tahun dan 50 tahun. Alamak, lepas tu dah nak bersara. Jadi adakah umur, adakah pelan itu sepatutnya diwujudkan sewaktu seseorang mula bekerja? Sebab salah satunya dalam hidup kita ni ada tiga benda yang penting lah, Mayan. Tiga tempat ya. Jadi rumah salah satu zaman sekarang ni, orang dah beli rumah sampai kadang-kadang dah bersara pun belum habis bayar. Sebab kalau tak merancang betul-betul pasal persaraan ni, sebab rumah kita akan habis umur 70 tahun. Dah melewati 10 tahun ataupun 15 tahun umur persaraan. Keduanya, kos makan. Kos makan pada tahun 2007 hanya RM20 sahaja. Dan kos ini dijangka pada tahun 2027 akan jadi RM64 sehari. Tiga kali maksud, ganda. Maksudnya tahun orang yang bersara pada tahun 2007 yang lalu, kos dia sebulan untuk makan RM600. Tapi yang yang akan bersara tahun 2027, kos dia akan jadi RM1,920 untuk makanan saja. Jadi itu yang menyebabkan dia kena plan lah. Kalau tak plan, memang bersara pun orang kata pakcik dah bersara tapi hutang belum bersara. Itulah dia, itu dari sudut kewangannya, kan. Ada kalanya bila di awal usia baru saja bekerja, kalau boleh nak enjoy dululah gaji ataupun pendapatan, kan. Tapi kalau fikirkan balik, kita tak tahu bekerja sampai bila, kena bersedia juga, kan. Dan sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut, ayuh kita saksikan bingkisan ataupun laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Ain. Ibarat pepatah, berbudi kepada tanah, lambat laun mendapat hasilnya. Itulah antara prinsip yang dipegang oleh Ali Aziz, 64 tahun, berasal dari Sungai Buloh, Selangor, yang merupakan seorang pesara teknologi informasi di sebuah bank terkemuka. Memperoleh pendapatan sampingan selepas bersara dengan mengusahakan projek tanaman secara kecil-kecilan di halaman rumah merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pesara ini. Sebenarnya selepas bersara, rancangan saya ialah untuk buat penterjemahan. Maksudnya saya menghadiri kursus penterjemahan sebelum bersara yang dihantar oleh majikan sebelum ini. Tapi bila saya cuba buat latihan penterjemahan tu, saya realise saya masih di meja, duduk di kursi macam di pejabat juga, kan? Jadi tak berapa aktif juga yang itu. Ada kawasan tepi rumah dan saya cuba bercucuk tanam. Dan lama kelamaan, sayur dah jadi, semua buah dah makan, apa semua itu. Sampai satu tahap, dia jadi kita suka buat tapi hasilnya berlebihan pula. Macam makan sendiri pun dah habis, bagi jiran pun dah banyak nak bagi. So lama kelamaan, saya
cubalah apa yang saya semai tu yang menjadi lebih-lebih tu saya postlah dekat Instagram dan Facebook tu kalau ada yang berminat. So permintaan tu ada orang yang nak beli. Menurut Ali, dia agak janggal pada peringkat awal persaraannya kerana rutin harian telah berubah sepenuhnya. Namun lama kelamaan, dia cuba membiasakan diri dengan kehidupan yang dilaluinya sekarang. Semasa kita di pejabat, kita bekerja, kita akan bekerja dari pagi hingga tengah hari. Tengah hari kita rehat. Lepas tu, selepas tengah hari tu kita akan bekerja sampai petang lah, 5 ke 5.30 ke kan. Jadi itu rutin harian orang bekerja. Jadi, selepas bersara, rutin harian saya ialah pagi, pergi jogging ke, pergi gym ke. Lepas tu, macam bekerja lah, berkebun. Berkebun dari pagi sampai tengah hari. Tengah hari pun rehat juga. Rehat tu lebih lama lah daripada rehat di pejabat lah. Sebab masa kita sendiri. Jadi selepas itu kita sambung berkebun. Macam bekerja juga, sambung bekerja sampailah petang. Dari segi rutin tu sama. Hampir sama, tapi aktiviti je yang berlainan. Mengakui turut melakukan pelbagai persediaan sebelum menjelang hari persaraan, Ali turut menasihati orang ramai yang bakal bersara agar sentiasa bersedia dari segi fizikal maupun mental. Perancangan kewangan tu memang kita kena buatlah supaya selepas bersara kita tak adalah menghadapi kesukaran atau menyusahkan orang lain. Tapi selain daripada itu juga kita kena rancang benda-benda lain. Satunya perancangan kesihatan dan kalau kita sihat dan banyak aktiviti kita boleh buat. Cuba kalau boleh cuba elakkan selepas bersara tu kita fikir kita nak rehat. Kita perlu rancang aktiviti yang akan membuat kita sibuk. Elak berfikir yang bersara ni rehat, tak buat apa-apa tapi rancang sesuatu kan. Yang menarik ni tadi, walaupun dah bersara, jadual dia sama seperti jadual waktu bekerja dulu. Okey, baik. Dan kita nak bertanya kepada Prof kan. Prof, kalau kita lihat perkongsian tadi dan mungkin ramai di luar sana yang sedang menonton pun boleh kaitkan diri mereka. Biasanya lah orang kata, orang yang dah bersara ni dia tak boleh duduk diam sebab dah terlalu selalu bekerja kan. Asyik kena buat sesuatu sahaja. Dan mungkin latar belakang mereka juga memainkan peranan dalam aspek rutin harian mereka. Jadi Prof, mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana latar belakang seseorang itu ada kesan terhadap seseorang ataupun kesihatan mental seseorang apabila sudah bersara. Okey, latar belakang dia berdasarkan juga tak mengira apa ni pendidikan ataupun apa ni latar belakang pekerjaan ya. Jadi macam tadi apa ni kita tengok dia latar belakang dia IT tapi kemudian dia kepada apa ni pertanian. Jadi saya rasa kebanyakan kita di masa COVID-19 pun ya ramai orang duduk diam di rumah pun telah berbudi kepada tanah. Salah satu daripada aktiviti yang sangat-sangat membantu itu adalah terapi. Terapi tanaman ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan mental. Jadi bergantung kepada minat seseorang juga. Jadi kalau katakan minatnya berbudi kepada tanah, maka mereka akan pergi kepada ke arah itu. Tapi kita juga perlu discover lah sebelum kita bersara, kita perlu discover what kind of jenis aktiviti yang kita minat sebenarnya. Kalau kita ada passion, maka secara tak langsung kita tak akan rasa penat bila bekerja. Jadi kalau kita dipaksa ataupun kita diintroducekan by apa ni organisasi OU apa ni beginilah aktiviti-aktiviti selepas bersara, maka diri kita sendiri kena tanya apakah kita minat atau tidak. Jadi insya-Allah kalau kita minat sesuatu perkara, maka kita waktu kita bekerja pun tidak memberikan beban kepada kita ya. Jadi itu salah satu caralah latar belakang kita tidak mempengaruhi sebenarnya
jenis-jenis aktiviti yang kita akan buat selepas kita bersara. Okey, melakukan hobi secara produktif. Ya. Baik, tadi Encik Syamsuddin ada kongsikan mereka yang bekerja dalam sektor tertentu ada tempoh-tempohnya. Contohnya bersara pada usia 55 ataupun 60. Tapi bagaimana pula mereka yang bekerja sendiri? Kan? Kalau nak mula menabung atau menyimpan dari awal, bagaimana tu dalam pendapatan sebulan, berapa yang perlu disimpan untuk bersara, Encik Syamsuddin? Okey, baik. Secara asasnya, kalau kita nak ingin bersara di Kota Raya, minimum kena ada RM5,000 sebulan. Mana kos hidup selepas bersara. RM5,000. Maksudnya kalau RM5,000, kalau di kampung boleh lagi RM2,500. Ya. Dengan syarat rumah dah habis bayar, tak ada hutang ansuran apa-apa. Ya. Kalau RM5,000, kalau kita bersara contohlah yang bekerja sendiri, tak ada simpanan dalam QRSP ataupun dia bukan penjawat awam. Ya. Jadi kalau RM5,000, kalau dia bersara umur 60 contoh, dia dah tak nak niaga gerai ke, tak nak buat apa bisnes. 60 kalau dia hidup secara perata 75, 15 tahun. Kalau RM5,000 sebulan, setahun dah RM60,000, 10 tahun RM600,000, 15 tahun tu RM900,000 yang perlu ada. Jadi dia kena merancang, sebab kalau nak potong pada gaji pun, dia pertama dia kena tengok dulu sama ada yang dia nak potong bulanan tu cukup tak nak cover tu. Sebab isu boleh, sebab persentase tu dia nak kata pun susah. Kalau gaji besar tak apalah, kalau income dia RM10,000, RM30,000 sebulan. Tapi kalau macam income yang kecil, memang dia kena kira dulu. Dia ada calculator. Tadi pun slide ada tunjuk financial calculator untuk persaraan. Dia masukkan jumlah berapa yang dia nak simpan setiap bulan dengan persentase tempat dia simpan, tengok dapat tak sekitar harga tu. Macam mana RM900,000. Tak saya ada satu kajian yang dibuat juga. Dia kata untuk hidup normal yang selesa, normal bukan yang mewah, di Kota Raya 1.8 juta. Yang tu saya tengok sekitar RM10,000 dia letak sebulan. Sebab kita tak boleh tengok zaman sekarang. Dan pada satu lagi yang perlu diambil kira, walaupun bersara isu pasangan suami isteri, kadang-kadang harta tu duduk di kad suami saja. Dan di usia penghujung usia bercerai, dan kita pun tengok salah seorang yang terkaya di dunia bercerai dalam usia suami 65, isteri 56 tahun. Jadi bagi saya persaraan ni salim, selain daripada kita nak kira jumlah perlu ada, dia perlu dipecahkan kepada dua. Maksudnya suami dan isteri masing-masing kena ada dana ataupun tabung persaraannya. Sebab kita tak pasti jodoh, dan satu jika berlaku kematian, jika ahli keluarga yang mengambil alih harta tu. Okey, baik-baik. Dan ya, dan Encik Syamsuddin, seorang penonton kita telah komen, berkongsi komennya di laman Facebook WHI, berkata, Maya Muhammad berkata, Disember 2021 saya akan bersara pada umur 60 tahun. Saya tidak bekerja dengan kerajaan, jadi saya tidak akan menikmati duit pencen macam pesara kerajaan. Mujur ada simpanan EPF, tapi tak tahulah sampai bila boleh bertahan, dan beliau juga tidak mempunyai suami atau anak untuk membantu. Sifat menabung sejak dari muda sangatlah penting untuk hari tua. Dan mungkin Encik Syamsuddin di sini boleh kongsikan berkaitan dengan KWSP lah, kan, simpanan ini. Ada dua akaun. Mungkin ada antara mereka yang telah mengeluarkan wang daripada akaun dua untuk sebab-sebab tertentu. Adakah ini akan memberikan impak terhadap mereka apabila bersara? Mungkin Encik boleh kongsikan bagaimana kalau seseorang itu ingin mengeluarkan wang daripada akaun dua KWSP. Okey, sebab kalau tengok dalam QRSP ni dia ada package dua lah. Satu untuk persaraan dan juga untuk membantu kita membeli rumah. Sebab kalau sebab nak kumpul duit sendiri tak mampu. Jadi akaun dua bagi saya boleh dimanfaatkan untuk pembelian rumah supaya rumah kita nanti dapat habis sebelum kita bersara. Kalau habis lepas bersara, contoh 70 tahun memang tak cukup lah sebab kita masih nak kena membayar ansuran. Cuma keseorangan tu maksudnya apabila bersara, tak semestinya apabila kita mencecah umur 55 tahun atau 60, kita ambil semua keluar duit tu letak tempat lain. Jadi kita boleh ambil bulanan macam penjawat awam, pesara pencen penjawat awam kan, setiap bulan kita boleh mengarahkan kepada pihak KWSP untuk dia backing ke akaun kita berapa setiap bulan.
Okay. Jadi itu lebih selamat lah, lebih selamat. Akaun 2 bagi saya boleh dimanfaatkan untuk beli rumah supaya bila bersara rumah tu dah habis bayar. Okey, baik. Okay, baik. Tertarik saya tadi bila Cik Syamsuddin sebutkan tentang suami dan isteri ini. Prof, ada disebutkan kajian yang dilakukan pada tahun 1999 menunjukkan lelaki ataupun wanita yang bersara lebih cenderung untuk mengalami kemurungan ataupun depres, terutamanya kalau pasangan mereka masih lagi bekerja. Maksudnya contoh kalau isteri ini bersara, suami ini masih bekerja, cenderung untuk kemurungan itu tinggi. Kenapa macam ni, Prof? Okey, kemurungan tu berpunca daripada kesunyian. Kesunyian ni berpunca daripada komunikasi juga. Jadi komunikasi sebenarnya paling penting dalam rumah tangga, ya, tapi disebabkan oleh masing-masing bekerja, ada yang masih bekerja, ada yang dah bersara. Jadi ada dekat sini ada loop, ada gap dalam communication. Jadi kurangnya komunikasi menyebabkan mereka sunyi dan akhirnya mereka akan bimbang dan terus kepada kemurungan. Jadi ini isu, ya, punca kemurungan biasanya disebabkan oleh kemungkinan besar seperti yang Cik Syamsuddin katakan bahawa perceraian di akhir hayat kita, ya. Kemudian yang kedua juga disebabkan oleh kehilangan keupayaan. Kehilangan keupayaan diri juga boleh berpunca kepada kemurungan. Ada juga masalah anak-anak. Kadang-kadang anak-anak pelbagai macam, ya, kalau kita tengok our superstar Shah Rukh Khan, ya, sekarang ni berhadapan dengan masalah sampai dia tak boleh makan, dia tak boleh tidur dan sebagainya. Ini semua adalah punca daripada isu anak-anak yang bermasalah juga. Bukan sahaja isteri, tapi inilah ujian-ujian yang akan dilalui oleh setiap manusia, pelbagai jenis ujiannya yang boleh menyebabkan seseorang itu berlaku life event, ya. Life event macam-macam. Ada juga di scammer, ya. Di akhir hayat simpan banyak duit, tapi semua duit itu hilang akibat scammer juga. Jadi itu pun punca kepada kemurungan seseorang. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi individu, terutamanya kita sewaktu kita bersara berlaku kemurungan. Ada satu cerita kebelakangan ini, ya, tahun lepas juga, ya, banyak rumah yang terbakar. Ada seorang guru, dia keluar rumah, balik, kena betih, rumah dia habis terbakar. Satu pun tak tertinggal, ya. Padahal dia dah prepare for persaraan dari segi keuangan, dari segi income, rumah, semua dah. Tapi tiba-tiba semua tu hilang sekelip mata. Jadi semua ini mungkin adalah punca kepada kemurungan seseorang individu. Okey, baik-baik. Dan Encik Syamsuddin, mungkin di sini Encik Syamsuddin juga boleh kongsikanlah. Apabila seseorang itu mempunyai fikiran untuk bersara, katalah sudah 55 hingga 60 tahun, kan, ada juga yang masih akan terus bekerja. Tetapi apabila sudah bersara itu, sepatutnya adakah seseorang itu tidak patut mempunyai apa-apa komitmen dari segi kewangan? Adakah seseorang yang masih lagi ada komitmen kewangan, katalah kena bayar lagi duit rumah ataupun duit kereta, adakah mereka itu sudah boleh bersara? Okey, baik. Secara asasnya, sebaik-baiknya apabila kita bersara, kita dah tak ada komitmen yang besarlah. Terutamanya adalah kereta dengan rumah, ya. Sebab biasanya apabila bersara ni, kita tengok kalau penjawat awam pun dia akan dapat 60% daripada gaji yang terakhir dia, contoh. Dan kalau yang swasta, dah tak ada dah mengharapkan duit KRSP dan duit-duit pelaburan yang dia buat sebelum inilah. Jadi secara asasnya, dia tengok jumlah juga komitmen. Kalau gaji kita terlampau besar dan kita kena bayar macam RM1,000, contoh kita pencen RM10,000, ya, ataupun duit dalam KRSP kita boleh keluarkan setiap bulan, kita tentukan RM10,000, kita bayar komitmen rumah RM1,000, bagi saya tidak ada masalah. Takutnya kita punya pencen macam RM5,000, bayar rumah kereta RM2,000-3,000, itu memang akan tertekan. Betul. Sebab tadi pun Prof ada sebut, jika benda-benda yang di luar jangkaan, rumah terbakar, lagi kita pening kepala lagi. Jadi memang sebaiknya kalau boleh biar kita bersara tu, maknanya hutang dah habislah. Hutang yang memerlukan komitmen bulanan, contoh kereta dengan rumah, macam bil elektrik apa, memang itu memang perlu diteruskan lah. Yeah, betul. Yang itu minor saja.
Okey, okay. Baik. Kita juga nak dengarkan nasihatlah daripada Prof. Khadijah kan tentang mereka ini yang akan bersara ataupun sudah pun bersara untuk menghilangkan rasa sunyi itu. Sebab bila bekerja dah biasa berfikir ya, untuk selesaikan masalah. Tetapi bila bersara, bagaimana untuk menyesuaikan diri pula, Prof? Secara ringkasnya, ya? Okey. Ini berkaitan dengan transisi. Transisi daripada kita bekerja rutin kepada transisi masa free yang sangat banyak. Jadi daripada kita bekerja pagi sampai malam, tiba-tiba kena because of our limitation in one day, kata oh you mesti bersara, ini mandatory ya, bersaraan wajib. Kata, then the next day what else we want to do. Jadi salah satu aktiviti ya yang dicadangkan adalah kita prepare for part time job lah. Macam saya juga kadang kita kerja dekat universiti, kita daripada pagi sampai malam kita bekerja. Begitu juga banyak pekerjaan-pekerjaan di Malaysia ni is rutin. Jadi hari-hari hampir berpuluh-puluh tahun kita bekerja, tiba-tiba kena berhenti ya. Jadi saya cadangkan kepada mereka yang di luar sana supaya mencari pekerjaan yang sementara lah, free time, freelance ke whatever, yang bekerja slowly baru berhenti. Jangan berhenti terus. If kita berhenti terus, tiba-tiba besok dah tak ada apa nak buat, maka secara tak langsung efek pada kesihatan mental dan efek kepada kesihatan fizikal. Jadi jadi inilah yang kita nyatakan slowly lah. Sebelum kita bersara, kita dah tahu okey 60 tahun saya akan bersara. 5 years before that pra persaraan kita dah susun dah apa yang boleh kita buat ya. Kalau kita ni jenis armchair, jenis yang armchair tak boleh physical job sangat, okey, bersesuaian dengan itu kita buatlah apa pekerjaan yang boleh memenuhi kita punya mental health juga ya. Jadi pekerjaan sangat mempengaruhi kesihatan mental. Kadang-kadang hobi kita pun boleh dijadikan satu pekerjaan setelah kita bersara. Sangat setuju. Baik. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Khadijah Alawi dan juga Encik Syamsuddin Kadir atas perkongsian hari ini. Jaga diri kedua-duanya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Kami berharap hari apa yang dikongsikan itu memberikan anda sedikit idea lah. Kalau selama ini tiada pelan, Hawa, mungkin anda di rumah boleh mewujudkan satu pelan untuk apabila anda bersara. Itulah, kalau boleh mula dari sekarang. Hawa nak mulakan selepas ini? Dah mula dah. Okey, dah mula. Okey, bagus. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.